Tuk-tuk Uambi mas ya? Iya. Ini kondisinya cukup mulus-mulus nih mas. Oh, mulus-mulus bos. Datang ada berapa ekor ya mas? 50 ekor datang. Ada 50 ekor? Nah, oke. Okay. Tapi ini udah pur total atau masih semi-pur? Pur total. Oh, udah pur total. Oh iya. Ini juga udah anteng kelihatan burungnya mas ya? Anteng-anteng. Berapa nih mas harganya per ekor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini Dua Sekarang sudah berada di parkiran mobil Pasar Pramuka. Kita berada di depan persis kios Pak Dongkol. Ini berada di lantai dasar. Karena hari ini Dua Sekarang mau coba survei harga lagi ke kios ini. Ada stok burung apa aja. Pokoknya jangan lupa di subscribe. Nampaknya hari ini lagi ada yang pada mantau. Kita mau langsung tanya aja ke pemiliknya. Halo mas. Selamat pagi bos. Ini dengan kios Pak Dongkol ya. Iya, PP Pramuka Lantai Dasar. Iya. Hari ini mas, ada stok burung apa aja nih? Ready murai palangka, stok 100 ekor, nongkung 70, sama Wambi baru datang. Wambi baru datang. Wambi body big. Body big ya. Iya. Nanti kita lihat harganya mas ya. Iya, siap. Mana ada penyepaan? Ini buat yang pertama stok burung robin ini mas ya. Kita bisa lihat buat mana makanya. Ini paling panjang ini ya? Bentar, ya? Oh, paling panjang ada paling panjang. Di sebelah sini masih sama buat stoknya. Untuk robin berapa nih, Mas? Untuk robin 1.300.000, Bos. 1.300.000. Untuk stok ada berapa banyak, Mas? Stok masih ada 50-an. Ada 50-an ekor. Ini kan orangnya kan. Oke, kita bisa lihat buat penampakannya. Jadi stok burung robin di kios Padongkol masih cukup banyak dan pastinya jantan betina itu ada. Nanti tinggal pilih untuk yang mau belinya. Buat berikutnya di sini ada ready juga stok burung cicak sungko ini mas ya. Ini cicak sungko jantan. Kita bisa lihat buat penampakannya. Cicak sungko berapa nih mas? 2.200.000. 2.200.000. Ini jantan-jantan ya? Jantan bos. Tapi ini udah pada bunyi atau belum mas? Udah pada bunyi-bunyi. Oh udah pada bunyi-bunyi. Ada yang mendorong ekor. Dan kondisi burungnya cukup segar. Ini buat situasi gas ya, lagi ada yang pada mantau di gas Padongkol. Ini kalau buat anis merah nih mas ya, ini trotol ya? Trotol jaminan jantan. Oh trotol jaminan jantan. Garansi bos. Oke, ini udah mandiri. Mandiri, makan sendiri. Untuk harga berapa nih? 1,2 bos. 1.200.000 jaminan jantan ya? Iya. Buat di sebelahnya masih sama nih buat stoknya. Kita bisa lihat buat penampakannya nih teman-teman. Buat selanjutnya lagi di sini ada ready juga stok burung lovebird teman-teman ya. Kita bisa lihat buat penampakannya. Ini untuk yang paru merah harganya per ekor 50.000. Untuk stok hari ini cukup masih aman di kios Padongkol. Kita bisa lihat buat penampakannya. Kalau untuk di sebelahnya ini masih lovebird juga, cuman untuk yang paruh putih ini warna biru. Untuk harganya per ekor 80.000 teman-teman. Di atas sebelah sini masih sama buat stoknya. Kita bisa lihat buat penampakannya. Wah ini yang masih hangat nih mas ya. Ini yang baru turun nih. Ini untuk stok Uambi mas ya. Iya. Ini kondisinya cukup mulus-mulus nih mas. Oh mulus-mulus bos. Datang ada berapa ekor nih mas? 50 ekor datang. Ada 50 ekor? Nah, oke. Tapi ini udah pur total atau masih semi-pur? Pur total. Oh udah pur total. Oh iya. Ini juga udah anteng kelihatan burungnya mas ya? Anteng-anteng. Berapa nih mas harganya per ekor? 2.500.000. 2.500.000? Iya. Oh ini cukup. Jamin jantan. Oh jamin jantan. Oke. Ini cukup murah meriah nih teman-teman untuk harga Uambi di kios Padongkol. Untuk stok masih banyak dan kondisi burungnya cukup mulus-mulus dan pastinya sudah pur total. Kita bisa lihat buat penampakannya. Dan jaminan jantan semua mas ya? Oh jantan. Yang cewek kita jual cewek. Oh gitu. Harga sama ya? Oh harga sama. Ya. Oke. Wah ini selanjutnya lagi untuk stok murah apa nih mas? Murai palangka betina bos. Oh murai palangka betina. Iya. Tapi kalau kayak gini hitungannya udah siap pan atau gimana mas? Siap kawin bos. Oh ini penampakannya ya? Oh iya. Ini kondisi cukup mulus mas ya? Mulus, cakep. Tapi ini udah pur total mas semi pur nih? Masih bahan bos. Masih bahan? Oh, iya. Oke, untuk harganya mas, per ekor berapa nih? 400.000 aja. 400.000? Stok masih aman hari ini ya? Aman, aman stok. Oh iya, ini buat penampakannya nih teman-teman.
untuk stok murai betina palangka di Kespa Dongkol. Cukup mulus-mulus, cukup fit kondisi burungnya. Nah, ini masih sama juga. Jadi stoknya masih cukup aman untuk murai betina palangka di Kespa Dongkol, teman-teman. Kalau buat selanjutnya lagi nih, Mas. Ini untuk stok murai apa nih? Murai palangka, Bos. Oh, ini murai palangka. Ya. Ini ekornya cukup panjang-panjang nih, Mas ya. Panjang-panjang pokoknya. Ini dan pasnya jantan, Mas ya. Jantan-jantan, Bos. Oke, untuk harga nih, Mas. Berapa nih per ekor? Cukup 6,5 aja. 650.000 ekor kewer-kewer ya. Wah, ini masih untuk stoknya nih, teman-teman. Atau kalau kita ngelihat buat kondisi sepik burungnya itu cukup fit, cukup seger dan cukup mulus-mulus juga. Dan untuk stoknya itu masih cukup full di Kespa Dongkol, stok murai palangka yang ekor kewer-kewer. Nah, kalau yang ini, Mas, untuk selanjutnya lagi nih di atas nih. Ini murai apa nih? Murai betina siapan ternakan. Ini betina siapan tapi yang ternakan. Oke, kalau tadi kan ada murai palangka betina siapan ya. Ini buat yang ternakan ya. Jadi ini pasti pakai ring semuanya, Mas ya? Pakai ring. Oke, untuk harga nih, Mas, berapa nih? 1,5 aja, Bro. 1.500. Iya. Oke. Kita bisa lihat buat penambakannya nih, teman-teman, untuk stok murai betina siapan yang ternakan di Kespa Dongkol harganya 1.500. Nah, kalau yang ini, Mas, buat yang di bawah ini trotol apa lagi nih? Trotol jantan. Trotol jantan. Oke, ini buat penambakannya, teman-teman. Ngelihat sepik burungnya cukup, ini body big, Mas ya? Body big. Ini trotol jantan berapa nih, Mas? Trotol jantan 2 juta aja. 2 juta. Oke. Oh, ini di atas ini sama? Sama. Ini trotol jantan juga ya? Iya. Oke. Tapi kalau trotol jantan begini, Mas, ini berarti dapur total pastinya ya? Iya. Oke. Nah, kalau ini, Mas, selanjutnya lagi nih. Ini untuk murai apa nih? Untuk murai non gembung. Murai non gembung ekor? 16. Oh, ekor 16. Oke. Ini jantan pastinya ya? Jantan, Bro. Oke. Untuk harga berapa nih, Mas? Harga 1.400. 1.400. Non gembung ekor 16 ya? Iya. Untuk stok masih aman, Mas? Aman. Oke, kita bisa lihat buat penampakannya nih, teman-teman, untuk stok murai non gembung ekor 16 di Kespa Dongkol. Cukup mulus dan cukup fit juga, lihat burungnya, dan stoknya masih aman. Nah, kalau ini, Mas, buat di sebelahnya lagi nih, ini murai non gembung juga ya? Iya. Ini ekor berapa sih? Ekor 17. Oh, ekor 17. Oh, ini bahannya sama ya? Sama. Wih, stoknya masih banyak nih hari ini, teman-teman. Untuk ekor 17, Mas, ini harganya per ekor berapa nih? 1,5 aja, Bos. 1.500. Iya. Ini buat penambakannya, ini cukup mulus, Mas ya. Mulus. Kondisi burungnya juga segar-segar juga ya. Tapi ini udah pur total apa semi pur? Oh, masih bahan ini. Ya, masih campur gitu ya. Iya. Oke. Mantul aja nih buat penambakannya. Ada tempelnya. Aja. Oh, ini ada tempelnya. Wah, kalau ini, Mas, selanjutnya lagi nih. Ini non gembung juga masih ya? Iya, Mas. Ini ekor berapa sih? Ekor 18 ya. Oh, 18, jadi lebih panjang lagi nih ya. Ini untuk harga berapa, Mas, ekor 18? 1,6, Bos. 1.600. Iya. Untuk stok masih ada berapa banyak nih, Mas? Stok tinggal 10-an. Ada 10 ekor, ekor 18 ya? Iya. Oke. Kondisi burungnya juga cukup fit dan cukup seger juga nih kelihatannya, teman-teman. Untuk stok ekor 18 di kios Pak Dongkol. Dan pasti ini murai non gembung. Untuk makannya masih semi pur. Ini lagi ada yang mantau, teman-teman. Ini lagi mantau murai apa nih, Bang? Murai, Om. Murai mantau murai ya? Murai non gembung ini ya? Oke, siap. Abang dari mana, Bang? Kita dari Bekasi. Dari Bekasi. Jauh juga, Bang ya? Jauh. Siap. Dari dua sekawan, Om ya? Iya. Wah, kita sering banget nonton tuh. Makasih banyak nih, Bang ya. Siap. Mantap. Oke. Ini buat penambakan stoknya hari ini memang cukup full di Kespa Dongkol, teman ya. Ini stok murai. Dan untuk stok Bambi juga hari ini cukup full, Robin juga sama. Buat selanjutnya lagi di sini ada ready juga stok burung murai. Ini pastinya masih non gembung. Kali ini buat penambakan ekor yang 19 panjangnya, teman-teman. Jadi lebih panjang dari yang tadi. Kita bisa lihat buat sepik burungnya. Untuk harganya per ekor 2 juta rupiah. Di sebelah sini sama buat stoknya. Dan pastinya ini masih semi pur. Dan kondisi burungnya juga cukup mulus.
terkenal ya. Wah, ini selanjutnya lagi nih Mas, untuk stok murai body apa nih Mas, body tronton? Body tronton bos. Jadi body fuso nih ya. Ini kalau kayak gini Mas, ekornya sekitar berapa sih kalau yang body tronton begini? Ekor 16. Ekor 16, cuman bodinya body big gitu ya. Ah, body big. Oke, untuk harga berapa nih Mas? 1.700. Ini ada berapa ekor Mas? Cuma 4 ekor bos. Oh, ada 4 ekor. Oh, tinggal 4 ekor. Jadi ini cepet-cepetan aja gitu ya. Iya. Pokoknya bodinya cukup besar sekali nih teman-teman buat penambakan murai non gembung di kios Pak Dongkol. Kita bisa lihat buat penambakannya. Dan kondisi setik burungnya itu cukup bagus menurut dua kawan. Nah kalau ini Mas, buat yang di atas nih, ini stok cutter apa nih? Cutter makan pur bos, bahan makan pur. Udah makan pur. Oke, berapa nih harganya? 400 aja. 400 ribu, ini pastinya jantan ya? Jantan. Dan kondisinya cukup mulus ya? Iya. Oke. Anteng banget ya. Nah kalau yang ini Mas, di atas ini? Cutter jadi. Oh ini udah jadi. Oke, berapa nih harganya? Harganya 850.000. Oke. Bodinya cukup besar dan kondisinya cukup mulus nih buat penampakannya teman-teman. Berikutnya di sini ada ready juga stok burung jalak suren. Ini jalak suren bahan udah jadi atau gimana Mas? Bahan bos. Apa jadi? Oh udah jadi. Oke berapa nih? 5,5. 550. Oke. Buat selanjutnya lagi di sini ada ready juga stok burung kanari F1. Ini jantan, berapa nih Mas harganya? 600 ribu. Oke. Nah buat di luar berikutnya ini untuk stok terusukan juga di sini ready. Untuk harganya per ekor 30 ribu teman-teman. Stoknya banyak dan pastinya sudah pur total. Oh ya Mas, ini buat kios Pak Dongkol ini bisa melayani kirim-kirim kemana aja Mas? Ke Jabodetabek dan ke Pulau Jawa bos. Oke, terus ini harganya masih bisa net, masih bisa nego. Harga nego. Nego. Terus bisa tukar tambah Mas? Tukar tambah bisa, yang penting burungnya di bawah aja. Bawa ke sini gitu ya. Oke. Siap. Oke teman-teman, untuk survei harga burung di kios Pak Dongkol PP Pramuka Lantai Dasar cukup sampai di sini saja teman-teman ya. Jangan lupa di-subscribe, like, komen dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.